ikutan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Wah, kali ini gue lagi naik CRV nih, pingin grebek toko nih, karena kita sudah lama tidak grebek toko. Toko apa yang mau grebek? Stay tune terus, jangan di skip. Gue mau konten digangguin sama dia. Wah, di Project Wheel ini ada mobil HRV yang lagi fitting-fitting velg nih. Oh, ini CRV, salah, bukan HRV, CRV yang lagi fitting-fitting velg. Wah, ini velgnya pilihannya ganteng dengan bannya ini yang berbeda nih, bannya agak raginya agak bukan yang untuk harian di jalan, tapi ini agak AT apa MT nih? Saya kurang tahu. Oh, ini AT ya. Nah, ini ban AT di sini dengan sudah memakai baut dari HSR juga. Tapi ini ada dua pilihan nih, opsi nih. Ownernya gue belum tahu pilih yang mana. Yang depan ini di ring 17. Ring 17, yang di belakang mari kita lihat. Nah, guys, yang pilihan kedua ini adalah HSR Inoru di ring 20. Wah, ini memakai ban 25545 ring 20 nih, guys. Kayaknya kalau untuk CRV ini lebih ganteng ke ring 20 ya, karena fendernya gede-gede nih. Jadi bannya juga masih bisa tebal. Wah, di jalan tuh banyak yang gue lihat CRV yang versi ini yang gen 2 apa gen 3 ini ya? 1, 2, 3. Iya, ini gen 3. Ini di ring 20 cakep sih. Nanti kalau udah terpilih jodohnya, gue pengen tanya ownernya nih, guys. Yang mana? Yang ini apa itu? Ini. Yang ini. Yang ini. Karena di ring 20 keren CRV. Ya, dan di sini penonton saya rame. Coba kasih lihat. Penonton saya rame, tuh rame penonton saya tuh, wah luar biasa. Oke, stay tune terus. Wah guys, setelah ganti velg, mobil CRV ini wajib dispuring dan itu sudah gratis. Nah, owner dari mobil CRV ini sendiri, tadi gue tanyain, om ayo dong, ya gue tanyain, ternyata ownernya agak sedikit segan masuk kamera untuk tayangkan, jadi perwakilan aja gue yang wakilin. Kenapa ini velg pilihannya jatuh kepada sini, karena itu gue yang milih. Nah, bukan, karena ownernya katanya dia pingin berbeda dari yang standarnya itu, dia sempat pakai juga HSR juga di ring 17, tapi ownernya pingin naik ring nih ke yang lebih gede, karena biar mobilnya tuh agak sedikit lebih tinggi dan lebih bongsor. Nah, dipakailah pilihannya ini di ring 20 nih, guys. Nah, untuk velg ini sendiri, menurut gue kece lah, dengan warna mobil yang hitam, dengan velg yang face-nya polis, dengan kisi-kisinya ini yang warna hitam glossy, itu tampilan mobilnya makin, ya, eye-catching. Wah, lebih tepatnya itu kata-katanya wow wow wow. Kalau wow wow pasti inget Sultan ya, gitu loh. Nah, ini lagi di spuring. Ring 20 itu masih bisa ini CRV ini sampai ring 22. 22 masih bisa, ada yang pakai 22. Pernah HSR apa gitu dipakai di ring 22, ada tuh. Ada kan ya di Bogor kalau nggak salah gue tuh, CRV pakai ring 22, wah cakep tuh. Nah, untuk teman-teman sekalian nih, rekomendasi dari gue, ring 20 untuk CRV. Nah, ini dia single PCD. PCD ini 5114 nih, yang untuk yang ini nih. Wah, cakep. Jadi untuk teman-teman sekalian di luar kota, di mana aja yang pingin ganti velg, silakan searching di Google toko HSR terdekat di kota Anda. Nah, free-nya itu adalah setelah beli velg ada free nitrogen, balancing, spuring. Kalau baru velg ya spuring boleh. Habis itu dan tumble ban. Tumble ban. Seumur hidup. Pokoknya selama ini selamanya dah, lu kalau udah beli velg HSR tuh selamanya kayak balancing, nitrogen, kuras bak, kuras angin, nitrogen ya, kuras angin, nitrogen ya, nggak diganti angin biasa, sama tumble ban, itu free ya. Jadi benar-benar yang HSR tuh melayani Anda sepenuh hati, guys. Dan juga bisa tukar tambah kredit juga bisa, karena banyak aplikasi-aplikasi seperti Kredivo, Indodana, Home Credit, itu HSR juga menyediakan itu, guys, untuk pembelian kredit. Apaan? Tunjukin dong velg-velg HSR yang buat CRV juga nih. Nah, boleh. Karena ini
ada mobil CRV yang pakai ring 20. Nah, gue pikir ngasih lihat ke teman-teman CRV, velg CRV apa aja nih yang velg menurut gue, velg apa aja untuk mobil CRV. Nah itu lebih tepatnya, kok belibet sih gue jadinya. Ayo kita lihat. Nah guys, gue udah sama Mas Ari nih, Mas. Ya. Mas Ari. Ya. Tadi kan gue pingin ngasih tahu teman-teman nih. Ya. Velg untuk mobil CRV ada apa-apa aja nih. Iya. Di sebelah kita ini udah ada HSR apa nih, Mas? HSR Tomok ring 18. Hmm? Lebar 8, ET-nya 45. ET-nya 45. Iya. Wah. Ini menurut Mas gimana nih, Mas? Sekali gue yang nanya lah ya, yang mau jelasin. Iya. Gimana? Ininya modelnya nih. Modelnya sih ya, elegan ya. Elegan ya. Iya. Wah, cakep nih. Untuk teman-teman yang nyari ring berapa nih, Mas? 20 ya? 18. 18. Ini naik satu step, standar CRV itu di 17, Mas ya? 17. Nah, ini naik satu step di ring 18. Ini modelnya ini elegan nih. Jadi tampilan mobil teman-teman elegan dengan banyak garisan tegas di sini. Warnanya juga glossy-nya itu dapat bener nih mengkilatnya, dan sininya silver, Bu. Jadi glossy bagian di sini, bagian face-nya. Bagian kisi-kisinya ini warna silver, guys. Wah, ini single PCD juga di 5114 ya? Iya. Wah. Kita lihat velg selanjutnya. Wah, nungguin ya? Wah. Mas Ari, ya. Ini udah ada lagi nih yang kedua. HSR apa nih, Mas, namanya nih, Mas? Ini HSR Petersburg, ring Petersburg. 20. Ring 20. Lebarnya 8,5. Rata? Rata, depan belakang, 8,5. ET-nya 40. ET-nya 40. Kalau dipakai di mobil CRV, dia rata fender apa lebih keluar? Ya, agak rata bodi. Lebih rata bodi ya? Iya. Wah, ini sendiri guys, menurut gue ini lebih ke sporty mobil kalian nih. Di ring 20, dengan ada 5 palang di sini, Bal. Coba lu kasih lihat nih, Bal. Ini warnanya, polisnya ini benar-benar mengkilat, dan sampai ke tulisan HSR-nya ini ada mengkilatnya dan sampai ke dalam tuh. Mengkilat glossy, hitam glossy-nya nih guys. Jadi HSR itu gak main-main. Ngebuat velg tuh sangat finishing-nya tuh sampai dijaga. Dan bagian sininya nih, Bal, biasa Bal. Kita kasih lihat ke teman-teman. Bagian sininya tuh sampai bener-bener rapi lah. Gitu loh. Sampai rapi banget nih. Nah, ini sendiri rekomendasi gue di ring 20 untuk mobil CRV nih di VCD atau VCD 5114. Bolehlah mobil lain. Untuk mobil lain dengan 514 ada mobil apa aja nih, Mas, dan CRV? CRV, Santa Fe, Tucson. Oh, Tucson, Outlander masuk? Outlander masuk. Masuk ya. Alphard masuk. Alphard. Velfire. Avanza baru Avanza. Masuk, tapi kan ring 20, so. Kegedean, jangan. Kita ngasih yang ring 20 ini untuk fender-fender yang agak lebar, kayak seperti Velfire itu kan, Alphard itu kan lebar tuh. Dari standarnya aja udah lebar kan. Iya. Dinaikin ini jadi tidak banyak perubahan dalam bentuk mobilnya. Ini lebih padat nih mobil pakai ring 20 nih. Wah, keren. Selanjutnya ada velg apa yang ketiga? Wah, guys, ini velg yang ketiga ini langsung kita naikin ke ring 22. Ya, Bang Arya. Iya. Naik 2 step kan 18 20 22 tuh. Kita ngindarin ganjil genap, Bang. Genap semua kan 18 20 22. Iya, benar. Nah, ini yang terakhir di ring 22. Dengan palang bintang sini, namanya apa nih, Bang? HSR apa nih? Itu HSR Vintage. Vintage ya? Iya. HSR Vintage ini sendiri yang gue bilang tadi, mobil yang di Bogor CRV pakai HSR Vintage ada. Nah, ini velgnya nih, di ring 22 nih, guys. Wah, ini gede. Spek velgnya berapa sih, Bang? Ring berapa? Ring 22? Ya, ring 22 lebar PCD? 9. Lebar 9 PCD-nya? 114. 5114 ya? Iya. 9 rata? Rata. Wah, 9 rata. Ini kalau dipakai di mobil CRV sih masih rata fender, Bang ya? Masih rata. Masih rata body dia. Masih cakep, nggak keluar gitu loh. Dan ini sendiri bisa dipakai di mobil selain CRV. Itu ada mobil apa ini, Bang? Yang kayak Santa Fe. Santa Fe, Alphard. Alphard. Abis itu apa lagi ya? Velfire juga bisa. Palisade bisa. Palisade ya? Ya. Palisade juga bisa. Palisade. Gitu. Nah, pokoknya dengan PCD 5114 nih. Wah, ini benar-benar yang palang bintangnya ini kalau lo pakai di mobil kalian nih, teman-teman nih, ini mencolok banget.
Jadi mobil lu sepatunya itu kayak bersinar banget gitu loh. Pokoknya orang lihat sep leher sampai kebalik-kebalik, sampai mata leher ngeliat mobil lo kalau pakai ring gede-gede begini nih. Karena gue juga begitu ngeliat mobil pakai ring gede, wow. Mata-mata leher gue ngeliatnya. Wow. Wow. Wah ya guys ya. Jadi rekomendasi gue dari Roda 2 itu jatuh kepada HSR Vintage nih guys. Kalau misalnya mobil nih ya. Pakai bannya gede bisa enggak mobil? Kalau bannya ini dia biasanya di 35 apa 30, Bang? 35. 35. Lebarnya 265. Lah, dua lebar 265, tingginya 35. Itu masih bisa dipakai di mobil CR-V masih bisa ya? Masih bisa. Santa Fe bisa. Oh, jadi enggak terlampau tipis. Gua kira ke 30, ternyata 35, guys. Wah, dan bannya sendiri dari Acelera ada, Bang ya? Ada. Wah, dari Acelera ada di 235, 265. 235, 65 ya? 265, 35. Oh, kebalik, 265, 35, sorry. Ada juga guys dari Acelera bannya untuk ring 22 ini nih. Tapi tergantung selera teman-teman sekalian. Misalkan kalian mau pakai yang tingginya 40, bisa juga kan, Bang ya? Bisa di mobil Palisade. Palisade di 40 boleh ya? Nah. Wah, itu tuh guys. Wah, Mas Ari, terima kasih banyak udah nemenin gua ngasih tahu teman-teman sekalian rekomendasi velg yang kita pilih di untuk mobil VCD 5114 atau mobil CR-V, Bang ya. Iya. Sekali lagi terima kasih nih, Bang. Ayo. Bang, kita closing bareng ya. Iya. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri, ingat velg HSR Wheel. Ingat ya belum? Ingat velg, ingat HSR. Wah, asik.